Pemilik nama lengkap Wika Febriana Putri ini memulai karir pada tahun 2008. Kala itu, ia masih fokus sebagai seorang aktris. Wika meniti karir sebagai penyanyi dangdut sejak usia 16 tahun. Nah, awalnya nih guys, dia menjadi pedangdut antar kampung. Kemudian, dia merantau ke Jakarta untuk menjadi penyanyi dangdut profesional. Jangan karena putus cinta, kau lari ke minuman. Kau mabuk-mabukan selama hidupmu. Nah, suaranya merdu banget kan guys? Sebagai aktris, Wika sudah membintangi beberapa judul FTV dan sinetron, dan namanya pun sudah mulai dikenal. Halo guys, selamat datang kembali di Harian Indo. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dan hal-hal menarik lainnya dari Harian Indo. Nah, namanya kian melejit setelah menjajal dunia dangdut. Ia meluncurkan single pertamanya pada tahun 2013 yang berjudul Lagu Ngutang. Wika Salim dikenal dengan rambut pendeknya yang identik nih guys. Selain itu, paras ayunya juga kerap menjadi perhatian publik. Ia juga kerap pamer body goals di Instagramnya nih guys. Lihat saja tubuh idealnya sudah seperti model saja. Gayanya yang biasa natural dan swag, gimana menurutmu guys? Nah, apalagi ditambah potongan rambut pendek yang membuatnya terlihat fresh ini guys. Body goals perempuan kelahiran Bogor 1992 ini diperoleh dari diet dan olahraga yang ia jalani tiap hari. Nah, mau nggak pakai make up dengan rambut acak-acakan gini, Wika Salim tetap terlihat cantik ya guys. Apalagi kalau pakai jilbab begini, bikin hati adem banget. Nama Wika Salim kini makin melambung. Ia merapah dunia baru sebagai seorang MC. Wika didapuk sebagai co-host di program acara Ini Baru Empat Mata Menemani Tukul Arwana. Iya, aku tuh pengen punya suami, soalnya aku tuh pengen punya anak yang lucu kayak Lo kalau punya anak tuh nanti badanmu kan udah bagus, nanti mekar di mulut dulu loh. Meski kini sudah didapuk menjadi co-host dari Tukul Arwana, Wika Salim mengaku tak akan meninggalkan profesinya sebagai pedangdut. Nah, bagaimana menurut kalian guys? Tuliskan komentar kalian ya guys.